bisa membaca bahwa di sini tertulis Lukas, Lukas penginjil yang sudah menulis cerita tentang kelahiran Yesus, itu memang anak yang baru lahir, dan ini malaikat, dan malaikat ada tertulis di sini juga, malaikat. Di sini pasti Maria dan Yosef yang pegang anak yang baru lahir. Ada tertulis di sini juga Yusuf, Maria di sini. Dan ini buru, tapi maksudnya burung. Jadi burung yang ada di sini. Dan semacam itu ada juga di kamar kerja saya. Kalau lihat salib ini, yang sedikit berarti itu ular dengan burung, karena ada satu cerita bahwa dua-dua dalam waktu dulu dapat tugas untuk bawa berita mereka kepada manusia, dan menurut mereka ular bisa membawa berita kehidupan, burung bisa bawa berita berita duka, dan mereka lari bersaing, ya, yang mana yang lebih cepat, dan memang ternyata itu burung lebih cepat, dan dia bawa berita duka, berarti manusia meninggal. Waktu kami datang ke Papua 1960, GKI sudah ada sebagai gereja yang berdiri sendiri. Dan ketua pada waktu itu Bapak Rumainum, dan Bapak Rumainum waktu itu sudah beberapa kali ke Wamena, karena di Wamena ada satu jemaat kecil dari GKI. Dan Bapak Romano sangat tertarik oleh suasana di sana, dan jemaat GKI kecil juga mereka bilang kami ingin memperluas pekerjaan di pedalaman. Dan waktu itu Bapak Rumainum ke Belanda dan kemudian ke Jerman, dan minta misionaris dari sini, dan juga satu dokter. Jadi mereka rencanakan dua orang misionaris dari Jerman dan satu dokter dari Belanda. Dan kami datang dengan tujuan untuk membuka satu daerah di pedalaman yang belum, di mana belum ada misionaris. Dan itu kami pertama tinggal di Wamena dan menyesuaikan diri dengan suasana di sana. Saya juga mulai belajar sedikit bahasa Dani dalam percakapan, dan kami lihat kehidupan. Tetapi waktu itu kami sudah tahu bahwa daerah pelayanan kami ada di belakang gunung,
dan daerah itu disebut Yalimo oleh orang Dani. Mereka bilang Yalimo di belakang gunung di sana. Dan setelah waktu persiapan itu kami berangkat ke sana dan kami diantar oleh masyarakat dari satu kampung yang tinggal di kaki gunung dan ternyata mereka ada hubungan tradisional dengan orang Yali. Jadi mereka bersedia untuk antar kami ke kampung daripada teman pedagang mereka dan begitu kami datang melewati gunung tinggi itu dan datang masuk ke daerah Yalimo. Kami memasuki sebuah dataran dan di depan kami berdiri formasi dari 100 orang dengan alat perang. Terdiam, tidak bergerak, dan dengan wajah yang kaku. Busur dan panah di tangan. Mereka mengamati kami. Kami hanya berdiri. Apakah ini sebuah sambutan hangat atau permusuhan? Polai Makwe berbisik kepada kami. Ayo jalan. Wim dan saya menghampiri orang-orang tersebut dan menjulurkan tangan dan memanggil, Nori, Nori. Sesaat kami mendengar beberapa kali kata ini dan percaya bahwa kami dengannya tidak dapat melakukan kesalahan. Kemudian seseorang menjawab, Nami, Nami. Yang lainnya sontak juga menyebut, Nami, Nami. Nantinya, kami mengetahui bahwa Nami berarti saudara pria dari Mama. Memang kami tidak tahu bagaimana kami diterima. Mereka jalan, orang pertama yang kami bertemu pegang busur dan panah. Dan semua laki-laki dan waktu kami masuk kampung itu ada diantar ke kampung kami juga lihat ratusan orang yang pegang busur dan panah dan kami tidak tahu apa mereka mereka menerima kami dengan baik atau mungkin mereka juga takut dan membunuh kami ya kami tidak tahu. Waktu itu memang tugas pertama untuk mencari satu tempat di mana bisa membuka satu lapangan terbang. Dan waktu itu sudah ada sedikit dukungan dari pesawat, jadi kami memiliki satu radio pemancar untuk bicara dengan pilot. Dan pilot mereka sudah melihat suasana geografis dari daerah itu dan mereka kasih tahu bahwa kami harus ke Angruk. Kami belum tahu bahwa nama itu Angruk. Memang kami juga buka sekolah dan mereka diperkenalkan dengan kertas dan melihat apakah informasi bisa kasih satu informasi ke kertas putih dan bawa informasi misalnya ke tempat lain dan ya begitu.
ada orang yang pergi ke pertama nama Hollandia atau Jayapura sekarang, dan mereka lihat dunia lebih luas daripada kami dulu fikir. Dulu mereka tahu saja Lembang mereka, dan dengan beberapa kampung dan di hutan, hutan itu tempat roh-roh itu. Jadi, ya, kami dari segi masyarakat ini, kami memang percaya bahwa juga roh Tuhan bekerja di antara mereka dan membawa mereka ke jalan yang lebih baik daripada kehidupan mereka dulu. Kami memang coba kumpulkan orang yang suka mendengar Injil. Mereka tidak tahu bahwa itu Injil, ya. Itu kami sebagai masyarakat atau sebagai persekutuan Kristen di pos perkabaran Injil itu memang melakukan ibadah setiap hari Minggu, dan ada orang yang pikir, ya, orang orang tuan di sana, orang ya, tuan pendatang, mereka bikin mereka punya upacara, kami mau lihat apa upacara, apa apa berita mereka, dan mereka datang dan duduk dan lihat-lihat dan sebagainya, dan makin lebih mereka punya cakrawala juga terbuka. Yesus olu ginet parder. Nu koro deng mesir doro no bam falak no gualen mulat lo. Ya ko, duk mu lendima la koro no lor atori khwaya sebak. Khwaya sebak ma inim le parder. Are nit khwaya sakwit. Waktu kami di sana, kami memang mulai belajar bahasa. Saya mulai belajar bahasa dan saya kumpulkan kata-kata yang saya ketemu. Saya coba kerjakan itu sedikit baik, artinya cari arti yang betul-betul, dan juga saya memberi untuk setiap kata, saya memberikan satu kalimat supaya konteks dari kata itu jelas. Saya tidak tahu bahwa itu penting buat dunia ilmiah. Tetapi dalam tahun terakhir ada satu kerjasama di antara Universitas Köln dengan Universitas Papua di Manokwari, dan mereka ada satu usaha untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa Papua, sejumlah bahasa, di antara siswa-siswa di Manokwari ada satu orang Yali yang tertarik oleh bahasa, dan dia hubungi profesor dari Köln itu, dan begitu profesor di Köln tahu tentang bahasa Yali, dan waktu mereka menyelidiki sedikit, ada orang yang bilang, ya, di Jerman ada orang yang tahu lebih atau yang ada bahan-bahan bahasa itu, yang tahu bahasa itu. Bapak Solner dan profesor di Köln kembali dan hubungi saya. Dan waktu mereka lihat kamus ini, mereka bilang, oh, ini penting sekali. Itu satu pekerjaan yang baik. Mereka membantu kami, ya, dan
semua harus didigitalisasi dan dilengkapi lagi, dan kami kerja dan ada juga satu pengantar, kata pengantar yang ditulis oleh profesor di Köln itu atas ya tata bahasa Yali juga di dalam yang penting untuk mengerti, dan semua itu diarsipkan di Universitas Nijmegen kampus ini, nanti itu juga bisa dapat akses dari manapun lewat internet. Ya, jadi siapa yang ingin tahu sedikit tentang bahasa Yali, dia bisa lewat Nijmegen buka jalur digital internet dan dapat kamus ini. Selain itu, saya kumpulkan juga dongeng-dongeng dan mite-mite banyak, dan mereka juga tertarik untuk dapat. Juga ada pita-pita rekaman dari tahun 60-an yang juga sudah dalam bentuk digital ada diarsipkan di Köln. Jadi banyak bahan tentang bahasa Yali ada di Köln, dan ada akses dari siapapun yang ingin bisa dapat juga. Ya, misalnya Kelabtuk, ada sejumlah bentuk dari kata itu. Kelabtaruk, Kelabtuk berarti memasukkan ke dalam, bawa ke dalam. Kelabtaruk, bawa ke dalam untuk saya sendiri. Kelab nutuk, satu orang lain membawa sesuatu untuk saya ke dalam. Dan okelabtuk, atau aben wam esetuk okelabarasa. Die Leute haben ein Schwein gekocht und dann an die Leute verteilt. Und so sind hier dann die Sini Arabe Baba Kalimat, Jan Menjelaskan. Jan Menjelaskan Kitas, Menjelaskan Kata Itu, dalam Kontext.